Selamat datang ke Zon Bebas Cukai Ratau Panjang. Kita dah sampai dah ni lah, custom. Kita kena dulu custom dulu. Belah masuk dia tak jaga. Belah nak keluar je dia ada jaga kat sini. So nak beli berpada-pada, takut nanti kena cukai. Dia kadang-kadang dia check bonet juga. Assalamualaikum. Inilah perjalananku, cerita yang akan aku kongsikan. Inilah kisah aku tentang keluarga aku dan pengembaraan aku. Inilah duniaku. Jom kita pergi ke Tutamat. Oh. Ah, ni ha, Tutamat. Katanya sugar dessert viral ni. Dekat TikTok yang viral ti. Dia banyak jual-jual trip je ti. Nampak dah dessert-dessert dalam tu. Oh ni buku. Ini semua buku. Cabang? Cabang. Buku apa ni? Wow. Ini apa? Muffin? Satu. Boleh lah, ambil. Okay. Kita susah nak makan. Buku pandan meleleh. Nak ambil yang ni. Ini nak buku apa? Ini buku apa? Ini pandan premium. Pandan meleleh. So dia kata krip Bangkok. Krip Bangkok nanti sampai dalam pukul 3. Tapi dia tukar pergi ke sana. Mana lah nak tunjuk sekejap. Tuta Food Station. Dekat area sana tu. Tu Loching yang famous ni. Loching Pranbat. So jadi kita pergi serang lah pukul 3 nanti dekat Tuta Food Station lah. Ni kita pergi jalan-jalan dulu. Ni kita pergi buka pandan dulu. Lepas tu pergi jalan-jalan sekejap. Baru sambung balik pergi Tuta Food Station. Kita cari Krip Bangkok. Pukul 3 baru dah buka. So sementara nak tunggu pukul 3 ni, kita pergi jalan-jalan dulu. Lepas tu pergi solat dulu. Kita pergi solat dulu dekat masjid Cina. Masjid apa nama dia tadi? Hang Lipo ke apa? Hang Lipo. Hang Lipo ke Cina? Nanti kita pergi balik dekat kedai cawangan keempat katanya. Tuta Food Station. Pukul 3 baru dia buka. Sementara tunggu pukul 3 ni, kita pergi jalan belakang-belakang kedai. Bukan sini lah. Kita pergi jalan belakang-belakang kedai. Kita tengok sepadan Siam, Sungai Golok. Jom kita tengok. Kita jalan dulu belakang-belakang. Ada sungai ni belakang. Kita pergi belakang kedai selipar ni. Tengok nampak sepadan Siam. Apa yang ada dekat Siam? Eh, ni rumah orang lah. Ni orang marah nanti kan. Ni parking kereta tu. Oh, ni for parking lah. Tu sepadan Siam lah tu. Kita keluar balik boleh jalan ni. Sebab ni macam berpagar. Muka rumah orang kot. Kita try ikut belah sini. Betul lah. Tak sikit. Okay, kita try masuk lorong ni guys. Ish. Mungkin lorong ni kot. Jom kita try. View ni tak dapat Bumi tunjuk sebab ada benda yang tak dapat ditunjuk lah. Rahsia. Biar yang tahu je tahu. Ha. Yang nak tahu tu kena datang sendiri tengok. Ha, jom kita sambung balik. Okay, jom. Kita pergi bersolat. Pukul 3 nanti barulah kita pergi beratur. Tak tahulah beratur ke tak kan. Dekat Krip Bangkok katanya. Pukul 3 baru dia start jual. Panas lagi. Amir pun dah rasa terik ni. Jom kita masuk dalam kedai-kedai ni. Kita ada ikut belakang sini je. Parking kat dia. Lagi panas guys. Nampak belakang tu. Terik. Kita nak singgah solat dulu dekat Masjid Beijing. Nampak ni dia punya pintu gerbang macam dekat China. Okay guys, sebelum ni dah sampai dah dekat Masjid Beijing. Masjid Beijing ni dia macam menyerupai masjid dekat Beijing lah. Masjid apa eh? Niuji. Niuji ni masjid yang tertua dekat Beijing sana. So, masjid ni mula dibina tak silap ni tahun 2005. Sini tempat lepak. Ini masjid dia.
yang dibuka pada tahun 2005, lepas tu dibuka pada umum 2009. Masjid ni boleh dikatakan seni bina dia memang menyerupai lah dengan masjid dekat Beijing, masjid tertua dekat Beijing, Masjid Niuji. Kos binaan untuk masjid ni lebih kurang dengan 8.8 juta dia keluarkan untuk binaan kos Masjid Beijing ni saja. Daripada luar, struktur luar sampai ke struktur yang dalam ni semua. Masjid ni boleh muat sehingga 1,000 orang dalam satu masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jom kita masuk alam dulu. Ni guys, struktur Masjid Beijing. Kita pergi cari tempat wuduk dulu. Ruang solat Muslim. Muslimat. Tempat wuduk lelaki sini guys. So kalau tengok kat sini, dia punya struktur masjid ni memang memang macam dekat kita duduk kat China lah. Ni guys, macam kita duduk kat China. Dia punya struktur masjid memang nice gila, cantik sangat lah. Nanti kita masuk alam nanti, Abami ambil wuduk dulu. So sementara Abami wuduk dulu, sekejap lagi kita masuk alam ni. So guys, Abami pun dah ambil wuduk. So Abami nak beritahu, masjid ni dia terletak dekat antara Rata Panjang dengan Pasir Mas. Nah, dekat dengan Rata Panjang lah. Rata Panjang dalam 1 kilo, 2 kilo lagi dah sampai ke Rata Panjang. Korang nampak dia punya struktur masjid ni kan? Oh, kalau kita tengok daripada sini lah, kita nampak ni lah. Memang samalah dengan dekat Beijing kan? Jom kita tengok sini. Selamat datang. Itu sana ruang solat muslimat. Jom kita masuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tadi sihat. Assalamualaikum. So ni binaan dalam dia. Ni kutubah. Dia nak kutubah ke ada ceramah kan? Guys, minat anda. Lampu dia nampak. So kalau tengok dia punya ni pun memang macam dekat Beijing kan, dekat China. So guys, saya ni solat dulu. Nanti kita sambung nanti kat luar. Tak boleh bersih sangat. So alhamdulillah guys, Abami pun dah settle solat. So Abami nak pesan kat sini, korang-korang pergi masjid mana-mana, saya saja kan. Macam korang jumpa masjid yang lawa, korang nak singgah ke apa, tapi belum masuk lagi waktu solat ke apa, macam sekarang dah waktu Zuhur kan. So korang boleh je nak solat tahiyatul masjid, solat sunat tahiyatul masjid, lepas tu baru kau solat Zuhur ke apa ke. So dekat sini rata-rata yang datang ke sini adalah orang-orang kampung area sini lah, dekat dengan Rata Panjang ni. So dia punya struktur masjid macam ni lah guys. Memang macam dekat Beijing tu lah, dekat Niuji lah. Bermula tengok dekat internet lah, bermula tengok Masjid Niuji ni memang macam ni, lebih kurang. Tapi dia tak silap bermula, dia kecil sikit. So dekat sini dia memang menyerupai lah, dia macam ambil inspirasi daripada Masjid Niuji dekat Beijing. Rasanya dia dah 1,000 tahun lebih dah, nah masjid tu. So dekat sana tu masjid tertua lah. So yang ni masih baru lagi lah, bukan baru, dalam maksudnya 25 tahun jugalah. Sebabnya dia buka tahun 2005 lagi. Tapi tak silap bermula, dia buka untuk umum 2009 tau. Yang tu nanti korang search je kat internet Masjid Beijing kalau korang nak tahu sejarah tentang masjid ni. So korang tengok dekat sini pun, pintu gerbang nak masuk tu pun korang memang dah nampak dah ada design macam Beijing punya design kan, China punya design. Tengok gazebo dia guys, gazebo pun macam gazebo China. So dia punya menara pun macam menara China. So kami memang syorkan untuk korang singgah dekat masjid ni. Saja datang melawat, solat sunat, tahiyatul masjid kan. So sambil tu sedekah ke kat masjid ni. Dekat je, tinggal Rata Panjang. Rata Panjang belah sana.
kan. Kalau belah sini pergi ke Pasir Mas lah, pergi Pasir Mas, Kota Baru balik lah. So hari mempanas kan, abang ni masuk kereta. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi beli krip. Krip Bangkok pula, dekat dengan Ratu Panjang tadi tu. Jom kita pergi ke Krip Bangkok pula, kita beratuk sana. Kita pergi dekat Tuta Food Station. Katanya pukul 3 dia terus start jual, tapi tak ada orang lagi. Kita dah dekat Tuta Food Station ni. Kita nak tengok dessert Thailand yang viral sangat dekat TikTok tu kan. Kita cuba tengok kat sini dulu. Kalau ada, kita panggil Kak T ke turun. Sebenarnya kami nak cari ni je, apa, krip Bangkok yang viral sangat tu kan. Tapi nampak macam tak start jual je lagi. Kalau tak mesti ada kat luar ni tau. Jomlah kita try masuk Sugar Dessert ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cocktail. Ni apa ni? Cocktail lah kot kan. Cocktail ni apa yang kecil sangat ni? Botol apa ni? Puding, puding sedut. Uish, Nutella tapak kuda. Nutella tapak kuda. Kek tapak kuda Nutella. Dah start kak? Boleh ambil dah? Dikir macam mana kak? Satu apa? RM2.9. So dia dah start buka dah. Dah ada dah dessert lah. Krip. Jom kita panggil Kak T dulu. Kak T pun nak pilih kat krip Bangkok tu kan. Jom kita pergi dengan Kak T pula. Lintas jalan tu, dekat cawangan nombor 4 yang korang pergi, Tuta Food Station ni. Rambut abang dah serabut dah ni. Panas. Berpeluh-peluh. Dia tengah bungkus lagi. Jom kita masuk dalam. Nampak macam dia siap bungkus tadi. Ni Taiwan. Oh, ni sebab Eve ni lah. Satu lagi yang tu. Apa? Buku? Ha? Ni? Ni ti? Tik apa? Kek tapak kuda. Tak tahulah macam mana bentuk dia. Daripada Bangkok betul kak? Hari sampai. Hari sampai daripada Bangkok ah. Hari sampai dah isu out. Ni dah habis dah. Oh ni dah trip nombor 2 dah. Trip kedua dah habis dah. Oh. Kita orang packing tu trip kedua dah habis dah. Packing siap eh. Baru ni tu buka meja. Itu buka meja tengok. Star demam. Oh panas. Nutella. Apa tu? Dia krim. Dalam peti tu akan mango. Ni. Yang ni ke mana ni? Itu krip rindu. Krip? Yang viral kat TikTok. Oh ni yang viral? Jadi 24. Dah lah, jom. Buku. Buku dia memang pekat kan? Buku dia nampak ni. Buku lah ni apa? Ni koktel. Koktel. Susu. So guys, Abang Mi pun dah beli dah. Kita beli buku, koktel buah dengan krip. Krip macam-macam jenis lah. Biasanya dia buka meja kat sini, dia cakap kat depan. Tapi kali ni dia kata staff dia tak cukup. So dia terus packing, letak kat dalam terus. So ni barang yang memang sempat beli. Ada dengan Kak T sikit. Ni guys, kedai dia, cawangan nombor 4, Tuta Food Station. Dekatnya, kau pergi dekat nampak signboard, this is Ratau Panjang. Dekat dengan bus station ni. So kedai dia depan-depan juga lah. Kita pergi letak dulu. Hari macam biasa, panas gila hari ni. Tadi pagi hujan, panas pula. So guys, Abang Min nak pergi kedai cendol dulu dekat Rata Panjang ni. Famous juga kedai ni, tapi sebabkan hari ni hari Khamis sebenarnya. So mana kedai yang viral pun tak ada orang sangat pun. Ni lah kedai yang viral tu. Tak tahu lah viral apa kan. Tengok macam ramai orang sebelum. Katanya memang sedap betul kan. Jom kita pergi makan.
Cendol Abeli. Ya guys, Cendol Abeli. Wah, getah. Kita pergi tempat duduk jap. Banyak tempat duduk. Cendol Abang Lee guys. Senang. Eh, panas lah sini. Ni lah. Cendol buah kabun campur dengan isi kelapa. Ha. So, sebelum order cendol buah kabun campur dengan isi kelapa. Tak tahu rasa apa. Buah kabung campur dengan isi kelapa. Nampak macam best lah. Cendol isi kelapa. Semua RM8. Cendol, oh, cendol campur ada RM10. Kabung, minyak kabung. Huh? Oh ni? Minyak kabung? Oh yo. Nampak dia punya ni. Kabung kan. Isi kelapa. Nampak ni, dikat lagi dia punya ni. Ni apa nama dia ni? Suka air nisan. Air nisan lah? Jom kita try, jom. Buah kabung campur dengan isi kelapa. Nampak eh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Nak kena kacau tu. Macam nak kacau ni? Oh, dia blended kat ni? Haa, ha? Nampak ni. Bawa-bawa, sedap. Sejuk sikit. Tak ambil air manis tu, manis lah. Itulah. Air nisan dia tu. Kena kacau dulu. Ya, cendol dia. Banyak buah kabung dia. Buah kabung isi kelapa dia. Nampak ni. Kita makan dulu, nanti kita sambung. So guys, sebelum ni dah settle makan dekat cendol Abang Lee ni, Abel Lee. So dia punya cendol memang unik rasa dia, sebab dia gunakan manisan tau. Kalau kat KL dia guna gula merah tu kan. So dekat sini dia guna manisan. Lepas tu tadi Abang Lee order pula buah kabung campur dengan isi kelapa. Memang rasanya kat KL tak ada. Tu tak tahu lah, tak sure, tak pernah jumpa kan. Tapi rasa dia memang unik lah. Korang juga boleh pergi Cendol Abeli kat Atas Panjang. Dia dekat belakang. Belakang macam apa ni tempat ni. So dia kat situ je. So Abang Mi gerak balik. Terus balik rumah. Nanti kita tengok mana pula kita singgah. Ni guys, parking dia luas.